Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan launching tim khusus penindakan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang tergabung dari 12 komunitas di Jakarta Utara. Launching tim khusus penegak disiplin ini secara serentak dan masif dilakukan se-DKI Jakarta. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sujarwoko menegaskan dalam melaksanakan penindakan tim khusus ini harus tegas serta disiplin tetapi tetap humanis dan tanpa kekerasan. Dalam kegiatan launching tersebut, Kapolres menyematkan rompi penegak disiplin kepada perwakilan tim khusus. Selain itu, Kapolres juga melakukan pengecekan kendaraan operasional yang digunakan untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. Yang ini kita melaksanakan launching tim khusus penindak pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Kita menunjuk perwakilan dari kurang lebih ada 12 nama kelompok masyarakat yang kita tunjuk untuk menjadi penegak disiplin di masyarakat. Hal ini merupakan instruksi dari Bapak Kapolri ya untuk bisa dilaksanakan penegakan ini secara masif di lapangan. Tentunya yang seperti tadi saya sampaikan, tegas, disiplin, namun tetap humanis, tanpa ada kekerasan. Peneguran dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencari simpati kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu mau tetap disiplin menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jaraknya. Dari Jakarta, Arie dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.